Smart Viewers. Balik lagi di Rebutan bersama gua Hana dan Hasbi. Di terus gua ngulang lagi dong, di Rebutan. Enggak apa-apa. Malu anak magang dong. Ya, gua juga magang anak di sini. Anak magang di sini enggak ada lagi, masa gimana dong? Enggak apa-apa dong. Jadi ngulang-ngulang ya. Aduh. Apa tuh? Cuaca lagi panas ya? Hari ini panas, kemarin hujan, tapi panas gini tuh bikin aus, bikin ini pengen minum. Yang dingin-dingin. Tapi nggak dingin, kayak pengen sesuatu yang apa ya? Mau tahu yang segar? Krim-krim yang segar gitu. Mau yang segar-segar. Mau dong. Ada udah, wah, pokoknya gue ada temen nih. Pokoknya ownernya segar. Ownernya segar juga. Waduh. Wah, makanya sampai makanan-makanan segar. Waduh. Mau tahu apaan? Mau tahu dong. Kita lihat dulu ini. Mana tuh? Aduh. Ini udah glek gitu. Itu yang strawberry tadi, aduh ampun deh. Wah, enak banget. Nah, ini teman gue nih karena tinggalnya sama, maksudnya store-nya dia tuh di Kelapa Gading. Oh. Gue cerita anak Kelapa Gading. Oh, anak Kelapa Gading. Dan mau ngenalin nih, wah, ada boleh. Kak Onny. Hai. Nah, boleh kenalan dulu. Silakan perkenalkan diri dulu. Boleh, Kak. Oke, nama saya Onny Fiona Julita. Saya sebagai marketing manager di SuperSlice. Oke. Oke. Nah, bisa jelasin nggak sih latar belakangnya Kak Onny ini? Mungkin saya sekolahnya dari Akademi Sekretaris Widya Mandala di Surabaya. Wah. Jadi dari Surabaya, iya, jauhnya dari Surabaya, ininya di Jakarta. Iya. Nah, kenapa bisa mau bisnis kuliner? Karena bisnis kuliner, kebetulan saya tinggalnya kan di Kelapa Gading. Di daerah Kelapa Gading kan memang tempatnya kuliner tuh. Mantap itu. Ya, jadi kita memang untuk sampingan, kita memang bisnis kuliner ini yang kita prioritasin. Oh, ya. Okay. Ini namanya kan SuperSlice nih. Ya, ini apa inspirasinya tuh? Kenapa namanya SuperSlice? Sebenarnya menurut owner untuk mencari nama sebuah brand itu dia bilang nggak gampang, susah banget. Yeah. Ya, ada yang nama dikasih nama hanya untuk satu produk itu. Kita kan awal mulanya ice roll ya. Kalau kita kasih namanya hanya untuk satu produk ice roll, kita nggak bisa inovasi dong untuk produk-produk yang lain. Makanya kita dari satu tim cari nama gimana yang bisa untuk kita inovasi di produk yang lain gitu. Mungkin kalau kita kasih nama ice roller, jadi kita mau nambah waffle atau mau nambah minuman nggak cocok ya, karena kita sudah namanya ice roller gitu. Iya. Makanya ya udah kita kasih nama super slice, jadi yang tiap slice harus rasanya super buat kita gitu. Nah, terus selain bisnis ini, ada kesibukan lainnya nggak sih kamu ini? Kalau saya sih hanya sampingan untuk bisnis super slice aja. Untuk profesi saya sih ibu rumah tangga ya. Iya. Nah, gitu. Ini
apa namanya, bisnis SuperSlice ini udah berapa lama sih sebenarnya? Maksudnya berdirinya gitu, awal mulanya? Untuk awal mulanya saya di tahun 2014. Jadi nggak langsung buka gerai di suatu mall, nggak. Jadi kita mulainya dari pasar aja, event seperti itu. Oh, yang event-event biasa di mall-mall yang good-good ya, gitu ya? Iya, oh, gitu, seperti itu. Nah, ini kalau ice roll itu sebenarnya kau nih belajar sendiri atau kenapa sih, maksudnya kayak kan banyak kuliner tuh banyak banget, kenapa sih kok mau ice roll gitu, pengen milih? Iya, waktu itu ini kan kita sekeluarga jalan-jalan ya, pas keluar negeri kita lihat, wah kok ada es unik nih, menarik juga, kayaknya di Indonesia belum ada gitu, makanya kita kepinginnya buat Indonesia kita kasih sesuatu yang beda, harus bisa di luar juga bisa ada ice roll yang unik, di Indonesia juga harus ada. Dari situlah kita belajar gimana supaya bisa ice roll masuk di Indonesia. Seperti berarti itu. Berarti dari inspirasi dari keluar negeri. Dari itu ya, ya, dari keluar negeri kita memang jalan-jalan bersama keluarga waktu itu. Iya. Gitu. Wow. Berarti awalnya ice roll doang terus dikembangin. Terus dikembangin, kita memang sengaja mau inovasi dengan tambahan-tambahan dessert yang lain. Enak ya. Nah, ini harus dicoba nih. Nah, kan tadi dari akademi kesekretariatan. Nah, apakah kau ini terjun langsung buat bikin pas pertama kali nih? Yeah. Terjun langsung buat bikin apa, ice-nya kah, apa ice roll-nya kah, atau gimana nih? Pasti ya, karena tapi kita kan tim. Jadi kita timnya itu dibagi, ada yang tim produksi, ada yang tim untuk sosial media. Awalnya sih pasti kita bareng-bareng mencari tahu gimana caranya supaya bikin bisa bikin dengan tampilan yang menarik, pasti iya, semua pasti harus bisa gitu. Berarti bareng-bareng awalnya itu ya? Bareng-bareng, iya. Nah, ini kan awalnya dari luar nih kayak, ya, ada nggak sih hambatannya, mungkin bahannya atau apa itu cetakannya, kalau nggak salah kan pakai mesin itu ya? Iya. Nah, itu di sini apa udah ada dulu awalnya tuh? Nggak, kita memang datengin juga dari luar negeri. Oh, jadi ya, luar negeri. Jadi juga emang bahan sama mesin juga kita datengin dari luar. Memang awalnya agak ribet, tapi untuk awal pemula bisnis pasti ribet ya, gimana pengurusannya, karena kita kan belum tahu sama sekali. Tapi dari sana jadi tahu dan bisa berkembang gitu. Kepo, modal awalnya tuh pertama kali tuh berapa sih pas dari bazar-bazar atau dari kayak gitu? Modal awalnya kalau nominalnya berapa sih kita nggak bisa sebutin pasti ya nominalnya. Cicil-cicil lah ya. Iya, cicil-cicil. Tapi kalau untuk harga mesinnya ya lumayan mantep tuh, lumayan gitu. Mantep ya. Terus dan kita modalnya dari mana, kita bareng-bareng modalnya. Nggak cuma satu dari saya, nggak. Karena ini kan bisnis keluarga, jadi kita bareng-bareng untuk mengeluarin modalnya. Jadi yang lumayan mahal itu mesinnya ya, yang buat nyetak itu ya. Nah, kalau sampai sekarang ini, hambatannya itu apa? Kan mesinnya udah ada nih, sekarang mungkin udah punya. Mungkin ada hambatan bahannya mungkin, atau mungkin susah? Kalau bahan baku sih susah sih enggak. Sebenarnya yang susah itu untuk karyawan menurut saya. Iya. SDM-nya justru yang itu yang susah. Kalau kita sendiri yang bikin kita bisa bagus. Gimana untuk bisa men-training, iya, ya, men-training karyawan supaya bisa customer kita puas dengan tampilan yang menarik sama dengan yang kita bikin sendiri, itu yang susah. Iya, di situ. Nah, ini kan tadi katanya bisnis keluarga. Nah, yang ikut itu hanya keluarga dari Kauni itu kayak suami atau apakah? Iya, suami sama kakak saya. Oh, gitu. Berarti semuanya mendukung lah ya. Semuanya mendukung, iya. Berarti dari keluarga emang mendukung bisnis ya. Iya, betul. Oh, oke. Okay. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih kak, tapi ada yang satu dulu nih ya, jangan kemana-mana. Nah, tetap di REBOETAN. Halo Smart Viewers, masih di REBOETAN. Gak enak ya REBO, gitu. Enak, kurang satu ya, ada gap. Iya nih, kurang satu gap, gitu. Gak enak. Biar seimbang. Nah, masih bersama SuperSlice, kita masih mau mulik-mulik. Apa sih? Kepo-kepo, nanya-nanya. Buat Smart Viewers biar jadi entrepreneur. Bener banget. Nih, kak, saya mau nanya lagi.
awal mulanya SuperSlice itu target pasarnya tuh siapa? Target pertama pengen dijualnya tuh ke siapa sih? Ya. Ke anak-anak. Ke anak-anak? Iya. Di luar itu anak-anak apa malah orang dewasa yang suka kayak gini? Nah, setelah kita launching, ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, semua kalangan pada menyukai SuperSlice. Jadi itu memang di luar dugaan kita yang sebelumnya ya. Dugaan kita sih es krim kan untuk anak-anak gitu ya. Jadi ternyata semua kalangan juga menyukai rasa es krim SuperSlice gitu. Udah tua juga suka. Ya, saya juga suka sih sebenarnya. Iya, betul. Nah, tapi kalau misalnya produknya, tadi kan bilang katanya produknya nggak cuma si ice roll-nya itu, tapi ada apa aja sih? Kita ada 5 produk. Yang awal mulanya kita memang dari ice roll. Mm-hmm. Kemudian kita inovasi dan kita kembangin, kita tambahin ada waffle. Waffle taiyaki. Jadi itu bisa dibuat untuk topping di atas es krim ataupun customer bisa beli hanya waffle-nya aja. Selain itu kita juga lihat respon lagi orang-orang gimana di mall. Dia juga menyukai potato, jadi kita juga ada launch French fries di SuperSlice. Terus yang baru ini kita akan launching untuk premium gelato. Wow. Dan yang sudah ada milk tea dari SuperSlice. Kan katanya gelato ini belum ada di store. Belum ya, ada katanya. Belum. Tadi kita udah kepoin duluan sebenarnya. Jadi gelatonya nanti kita duluan. Kita duluan yang nyobain. Nah udah gitu pas buat ice roll tuh pasti kadang kayak apa ada kesulitannya nggak sih pas pembuatannya, di pembuatan entah ice roll-nya atau taiyakinya kayak gitu. Mungkin pas di apa sih itu namanya diseset apa sih itulah, hancur atau gimana ya. Pasti untuk awalnya pasti ada kendala di sana sih, kok tampilannya kurang bagus. Nah di situ kita terus mencoba belajar gimana supaya bisa jadi bagus untuk disajikan ke para customer juga puas gitu. Okay. Untuk ciri khasnya sendiri sebenarnya apa sih kak dari SuperSlice ini? Mungkin kan ice roll ada juga yang lain tuh. Apa maksudnya kompetitor juga punya sih. Nah, tapi kalau dari SuperSlice sendiri ada ciri khasnya nggak sih kak? Sebenarnya ciri khas SuperSlice ada. Semua dari varian yang kita inovasikan, nggak hanya es krim, dari waffle, dari minuman. Kita memang bikin dari awal kita nggak mau dengan rasa enek. Rasa enek. Ya, yang bikin orang makan itu udah cukup satu udah gitu, nggak mau tambah. Tapi kita maunya yang taste-nya itu yang ringan. Jadi yang orang ringan, mau lagi, mau lagi dan mau lagi. Bener, itu cita rasa kita. Iya. Jadi meleleh nih, makanya targetnya di luar dugaan nih. Yang semula anak-anak ternyata malah yang orang-orang dewasa juga berminat karena dari rasanya itu tadi yang kita nggak bikin enak gitu. Oke, berarti patut dicoba nih nggak bikin enak. Saya mau ke store nih misalnya, harganya boleh berapa gitu? Saya ya mau beli, tapi kan tanya dulu. Iya boleh. Nabung dulu gitu. Nabung dulu ya. Untuk harga yang mana dulu nih? Kalau es roll kita start from 25.000. 25.000 itu yang ukuran segini ya kak? Kalau yang ice roll ya ini 25.000. Ini 25.000 semua varian. Kecuali Yakult sama Ovo Maltin, kita dengan harga Rp30.000. Rp30.000, Yakult dan Ovo Maltin. Yang lainnya Rp25.000, ya. Wow. Big size sih memang. Oh, big size. Ya. Tapi ukurannya segini doang, Kak? Atau ada ukuran lain? Enggak? Ini ukuran doang. Lain kan ya. Masa ember? Ya, siapa tahu kan segini nih. Siapa tahu, wah kurang puas nih sekalian ada banyak aja. Ada ukuran lain lebih kecil. Lebih tapi kecil. Kita kasih free 2 taiyaki dengan harga yang sama, Rp25.000. Wow. Ada tampilannya. Wow, di foto, wow, ya. Wow. Aduh, ntar gak perlu ngeces disini. Yang paling favorit nih ya, Kak? Yang mana tuh? Kalau dari ice cream roll-nya? Funky Vanilla sama Pink Swirl. Funky Vanilla, Pink Swirl sama Ovo Maltin. Oh, itu tuh yang atas tuh. Tapi sebenarnya dari kita, Ramaster-nya tuh yang paling... Ramaster? Iya, yang paling dijagoin. Wah, yang paling dijagoin itu jagoannya, hati-hati loh. Oh, ini side nature-nya lah ya. Mungkin tapi orang-orang pada demennya yang Oreo gitu atau gimana. Jadi anak kecil-kecil semua sukanya yang Funky Vanilla. Oke, sebelum lanjut, apa kita semua mau lihat dulu apa makanan-makanannya, store-nya, dia pokoknya itulah. Kita oh, udah curi-curi foto kita nih? Kita ambil fotonya. Oh, kita nyuri foto. Nggak dosa kok. Mana-mana. Nah, bisa jelasin ini rasa apa. Itu yang kiri apa tuh? Waduh, yang pisang. Coklat sama...
Itu Rocky Choco. Jadi Rocky itu Choco untuk varian rasa coklatnya dari SuperSlice. Kalau yang sebelah kanan itu banana. Banana. Ya. Oh, jadi ice-nya itu tuh rasanya juga beda-beda ya? Beda-beda. Aku pikir vanilla doang. Kalau request bisa nggak request? Ini es krimnya ini, toppingnya ini. Oh, boleh. Kita juga jual extra topping. Oh, extra topping. Iya. Misalnya kalau kayak banana itu kan kita udah ada coklat sama banana lagi di atasnya. Jadi banananya juga dihancurin di dalam es krim. Jadi buah banana yang fresh langsung dicampur dengan vanilla. Terus topping atas dikasih lagi tuh buah banana. Kalau misalnya mau nambah nih coklat, kita juga sediain. Namanya extra topping. Kita bikin. Ya, jadi hancur dong tampilannya, enggak bagus dong. Okay. Mana lagi nih? Mana lagi? Next. Waduh, ngantuk nih kayaknya yang ganti. Ngantuk ya, Mas? Nah. Waduh, oh ini yang tadi itu ya. Iya. Kalau yang itu yang dengan ekstra taiyaki, kalau yang kanan yang cup kecil. Tapi kecil kanan. Yang sebelah kanan itu yang cup kecil, kita kasih dengan dua taiyaki, harganya sama. Rp25. Jadi es krimnya lebih kecil, kita tambahin ekstra. Oh, tinggal taiyaki, suka jadi, sukaan yang mana ya. Iya, betul. Mau taiyaki dua apa? Ini satu. Rasa apa nih, Kak? Dua-duanya pink swirl, strawberry. Pink swirl, ya. Pink swirl, itu apa tuh tulisannya? Lanjut, coba next. Nah, waduh, yang hijau yang menggoda hijau banget. Hijau, yang biru. Iya, green matcha kalau yang itu. Kekinian ya. Iya. Green tea ya, aduh. Iya, green tea. Waduh. Satu lagi. Yang kanan, funky vanilla. Funky vanilla tuh, funky vanilla. Jadi dia apa, ininya vanilla aja cuma pewarna atau gitu? Enggak, dia... rasanya funky vanilla, rasanya vanilla dicampur sama Oreo. Oh, gitu. Iya. Oreo. Oh, atasnya Oreo ya? Iya. Sebenarnya sih kita semua tampilan es krim kita simple aja sih. Sederhana kan, enggak ada yang terlalu maksudnya ya, gimana heboh. Ya paling foto dikit udah. Next, coba. Itu proses pembuatannya seperti itu, ya. Oh, iya. Kalau pakai wajan nggak bisa ya? Ya nggak bisa dong, itu wajan yang kompor bawahnya gimana sih? Oh ini yang selain dari ice roll sama apa waffle-nya itu ya, ini ada apa coba? Ini apa ini? Pink sakura, iya bubble tea. Oh itu strawberry yang ya, ini? Iya strawberry yang sebelah kanan itu bubble float. Pasti bubble gum ya? Iya dengan rasa bubble gum. Ini udah lama juga produk yang ini? Yang milk tea baru sekitar 6 bulanan kita launching ya. Nah, aku ngelihat itu apa namanya? Bulet-buletnya tuh bukan bubble yang kayak cok item-item nah itu tuh lain. Apa? Itu kita makanya nih. Enggak, itu kita popping boba, import juga sih. Iya. Karena beda sendiri coba. Iya, beda. Pink biasanya item. Rasanya beda kok, ya. Okay, next coba. Nah, ini apa? Dimana, gitu. Di bazar atau itu sih kita waktu itu dipercaya untuk mengisi acara di Indian Wedding di area Kelapa Gading. Ya. Di Kelapa Gading. Ya. Oh, Indian Wedding tuh mau wedding enggak? Mau sih pasangannya doang kagak ada itu. Oh, belum ada. Oh, saya kira kan ceritanya ada. Persiapan 90%, 10% enggak ada. 10% enggak ada pasangannya. Pasangan gak ada. Oh, ya ampun, saya turut kasihan loh. Turut sedih. Oke, yang satu lagi yang sebelah kanan. Ini di store atau di store atau ya, di store Mall Arta Gading. Oh, ini store Arta Gading ya. Oke. Ada lagi kah? Ada lagi? Masih ada kah? Oh, habis sudah. Habis sudah. Nah. Tadi yang baca dulu dong, gue lupa. Ya dia baca, nyontek nih, enggak boleh nyontek. Nah, kalau boleh tuh bahan baku bikin es krim kayak gitu-gitu tuh apa sih? Kayak terbuat dari apa? Bahan bakunya ada sendiri ya, campuran-campurannya sih semua ada sendiri dan kita packing sendiri gitu, gimana supaya dibuat sesimpel mungkin gitu. Tapi itu semuanya dari sini atau bahannya dari luar juga? Bahannya dari luar, tapi dari kita luar packingnya juga. Di sini disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Oh, jadi dia tetap campur-campur lagi ya, di sini. Ya, pasti kita ada ini, kita proses ulang di sini. Nah, ada izin dari Depkes-nya nggak sih? Masih dalam pengurusan. Oh, masih dalam pengurusan. Oke. Ini untuk timnya sendiri kan produknya udah banyak nih. Di
belakang meja, apa sih istilahnya, udah ada berapa tim yang bantu, Kak? Iya. Berapa orang? Kalau gitu? Yang untuk tim produksi saja ada 3 orang. Produksi doang ya, 3 orang? Itu untuk yang produksi aja. Mm-hmm. Tapi kalau yang untuk tim lainnya pasti ada lah ya. Kalau untuk sosial media, bikin promo-promo ada sendiri. Iya, kekinian orang semua lihatnya sosial media. Pasti ya. Kalau mau makan, mau makan apa, lihat dulu fotonya. Kayak ya, gitu, biar kan. Simpel ya. Nah, berhubung sosial media nih, Kak, ada yang pernah minta dikirim gak sih? Mm-mm. Request untuk kirim gitu? Ada juga yang pernah nanya email, gimana nih, bisa take away gak? Atau bisa via Gojek gak? Yeah. Ya, kita masih saat ini belum, karena kita fresh handmade es krim. Mm. Jadi fresh, langsung dibikin, langsung dimakan di sana. Ojek online-nya suruh gendong kulkas gitu kan. Ya berat dong Bu, kasihan dong. Takutnya meleleh nanti kalau udah sampai di tempatnya. Iya. Ya jadinya kecewa nanti. Nah, udahlah beli langsung aja lah. Iya, datang aja ke tempatnya biar nggak penasaran. Nah, terus begitu, apa awal mulai dipasarkan tadi lewat event-event gitu, event pertama yang dihadiri, yang didatengin, yang diikuti. Susah amat ya. Repot. Itu tuh di mana sih, Kak? Di ini, di perumahan marketing office di PIK, daerah sana. Oh, daerah Pantai Kendal. Oke, kayak saya tahu tuh. Kayak pernah ke sana juga. Tapi saya tahu aja dulu sih. Saya aja dulu. Nah, respon dari pasar sendiri setelah mencicipi itu gimana sih? Ada yang mungkin balik lagi, wah enak nih. Kebanyakan gitu. Begitu sih. Balik lagi kayak ya. Udah kalau ke mall ini, gue harus beli ini. Pokoknya kalau ke mall ini. Ya memang kita udah ada pelanggan tetap sih, memang iya udah ada. Ya, jadi kayak udah hafal ya orangnya. Tapi untuk respon dari setiap kita ikut bazar sih memang penjualannya bagus gitu. Berarti store-nya baru yang di mana tadi, Arta Gading itu doang? Arta Gading. Ada sama ada kita nambah di Mall Basura. Basura. Kalau untuk di Mall Indonesia nanti di bulan depannya kita akan membuka lagi karena saat ini masih direnovasi kan Moinya. Oh, waktu itu sempat ya, waktu itu sempat buka, cuman direnovasi kita pindah ke Pasar Moi. Oh. Karena di Pasar Moi tiap bulan harus pindah, jadi kita ya, cari gimana ya. Tempat yang menetap. Ya. Akhirnya kita ini kita off dulu untuk bulan untuk renovasi tempat kita sendiri, jadi bulan depan kita sudah mulai membuka lagi untuk di Moi. Barangkali mau buka-buka, misal buka di Mana, luar di Binus, Jakarta. Ya mungkin di Binus. Di Binus kayaknya enak. Dekat-dekat sini ya. Depan kosong kok. Gintai lah. Boleh sih untuk kedepannya ya, memang kita akan pasti ingin menambah gerai. Okay. Nah kalau di store-nya itu jam bukanya sama kayak jam buka mall? Iya sama. Ya, jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jam 10 pagi sampai 10 malam? Iya betul. Nah itu yang cabut-cabut kuliah tuh siapa tahu sana, jangan cabut deh ngomong. Nah kalau konsumen terjauh, ada gak sih konsumen terjauh misalnya yang nyicipin bukan dari Jakarta kayak gitu? Ada gak sih? Ada juga sih yang dari luar negeri. Kayak yang tadi di foto kan? Oh iya, dari India tuh ya. Nah iya tuh gimana, bisa ceritain gak sih Kak? Kayak dia tiba-tiba mau jadi, aku mau super slice di wedding gue dong, kayak gitu. Iya memang mereka sih suka, memang mereka dengan sendirinya datang ke gerai kita, terus mereka nyobain suka dan mereka datang kembali gitu untuk membeli lagi. Gitu. Nah, okay. Sering ada promo-promo gitu enggak kan di store? Promo memang pelajar, iya. Gitu. Ada juga promo untuk event-event tertentu pasti kita ngadain promo. Oh. Ya. Nah, untuk event atau ikut bazarnya itu sebulan atau mungkin berapa kali sih dalam setahun itu, Kak? Dalam setahun kita sih minim 2 kali ya. Pasti ada bazar, iya. Ah, itu ada promo tuh. Ya pernah sih kita ngadain bazar yang di Tamrin waktu itu dengan karyawan-karyawan di daerah sekitar sana. Kita adain promo dengan free taiyaki. Oh. Ya kita kasih free waffle semua yang beli es krim. Wah, tuh panas-panas nah, gitu. Itu mantap. Ya sih, tapi kalau dingin juga lagi dingin juga enak-enak aja sih kalau es krim ya. Tahu mau dingin mau panas tetap aja enak. Ya tapi jangan kemana-mana, kita masih mau ngobrol lagi sama Kak Onny. Ah benar. Tetap di Rebutan.
Smart Viewers. Halo. Masih di Rebutan. Gak enak banget. Parah nih produsernya. Udah tau anak magang. Mana sih suruh berdua doang. Ya lu dimarahin lah. Sekarang. Ya. Apa tuh? Yang mengenak-enakan. Aduh, bahasa mana tuh mengenak-enakan? Tahu. Pokoknya sekarang yang ya gue akan memberikan lu sesuatu lah, Vi. Aduh, apa tuh? Nih. Waduh. Ini boleh mau nyicipin boleh dari SuperSlice ini. Nih, mau enggak? Yang ini apa aja kan tadi? Yang ini macam-macam ya? Ya, ada blueberry, strawberry, coklat. Blueberry, strawberry, coklat. Ya, oh. Ini boleh dicobain ya, Kak ya? Silakan. Silakan. Pada mau enggak? Nah, kalau yang ini rasanya keju. Gua mau packaging-nya coba kayak gini ya, Kak, kalau tadi kayak gitu. Iya, betul. Macam-macam. Jadi, kalau yang ini untuk ice roll-nya. Betul. Kalau yang ini untuk waffle-nya. Gitu. Bisa pakai ini tusukan. Oh gitu. Makannya pakai tusukan. Kayak jajanan apa gitu ya yang dadakan-dadakan itu tuh. Saya coba ya. Boleh, silakan. Ini yang apa nih? Ini blueberry nih kayaknya. Enakan makan dari kepala apa buntut dulu? Buntut kali ya. Badan. Coba kasih lihat isinya itu. Kasihan ikannya. Putus. Putung. Enak loh. Nah ini mau blueberry gak? Ini blueberry nih. Manis banget gak, Vi? Enggak kok. Pas ya? Pas. Nah berarti sesuai sama sesuai sama apa tadi yang khasnya dari ya, SuperSlice ini ya. Betul. Mau nyoba gak? Bukan udah, Vi. Kamu yang keju lah. Aku pakai tangan aja. Iya. Biar lebih ini gitu. Lebih apa? Nah untuk apa namanya? Iya ini keju. Nah untuk packagingnya sendiri itu memang yang waffle ini satu kotak 6 atau gimana? Kita untuk waffle ada pilihan macam sih, ada yang 2 piece atau 4 piece atau 6 piece gitu. Terserah. Okay. Yang ini paling besar? Yang ya 6 piece. Ada 6 juga piece yang beli 12 piece kan berarti aku kasih 2 kotak. 2 kotak. Iya gitu. Oke. Okay. Berarti ini desain juga itu semua ada timnya sendiri, Kak? Iya, ada tim sendiri untuk desain. Ini kejunya. Jadi krimnya. Jadi yang katanya bisa dicampur-campur, yang banyak requestnya itu tuh isi dari si waffle ikan. Ini. Isi perutnya, kayak gitu. Coba. Cobain. Belum enak, lagi kayak, enak kayak kalau pakai es krim lebih enak nih. Iya, kalau pakai es krim lebih enak sih. Benar. Yang ini bahannya juga dari luar, Kak? Sama semua. Dari luar juga? Iya. Waduh, mantep nih dari luar negeri loh. Gue belum keluar negeri. Tapi mas, itu aja masih di mix lagi sama. Iya. Coba. Biar rasa sama. Ini kan dari luar semua bahannya, Kak? Iya, benar. Nah, ada kendala nggak sih untuk dari bahannya itu sendiri? Maksudnya apa ada hambatan ekspor-impor secara kan itu? Perizinan gitu bukan ya. Bukan suatu yang gampang gitu, Kak? Untuk awal mendatangkan sih ya, tapi berhubung kita sudah sering ya mendatangin bahan baku, jadi semua udah tahu juga gimana untuk mempermudah. Jadi selama ini sih lancar aja. Dan udah diperhitungin gimana supaya nggak sampai kita kehabisan bahan baku. Wow. Gitu. Jadi stoknya juga sesuai sama istilahnya apa? Mas expirednya, terus ya, permintaannya, ya, seperti betul. Itu ya. Itu. Udah kita perhitungin yang benar sih. Belajar inventory berarti nih. Ya, iya sih benar. Nah, rata-rata biasanya kalau sehari di store tuh bisa kejual sampai untuk es krim roller deh. Itu rahasia perusahaan. Ya, pokoknya ya banyak sih kalau untuk weekday bisa 50 cup ke atas. 50 cup. Tapi kalau untuk weekend bisa 100 cup ke atas. Wow, 100 cup sehari. Lumayan sih itu. Makan sendiri kuat enggak? Enggak kuat sih. Enak tapi kan harusnya sih kuat karena kan ini enggak bikin enak. Iya, benar juga gitu sih. Tetap pelan-pelan sih. Pelan-pelan ya, bukan ya. Nah, kalau misalnya ada yang mau franchise tuh bisa enggak sih atau enggak bisa, ini udah milik gua gitu. Bisa-bisa aja kalau mau ada yang franchise, kita terbuka kok. Boleh untuk siapa saja yang memang ingin mengembangkan usaha ini bareng-bareng gitu. Tapi udah ada kepikiran untuk buka, maksudnya kalau franchise kan udah pasti orang lain kan yang punya. Tapi kalau untuk dari kakak sendiri ngebuka di luar Jakarta gitu udah kepikiran belum, Mbak?
buka cabang di luar Jakarta? Untuk dari saya sendiri maksudnya. Saat ini belum. Masih untuk kita fokus di area Jakarta aja. Area Jakarta dulu gitu, ya. Pasarnya tak karena Jakarta. Pasar di sini kan luas banget ya. Iya, Jakarta juga belum selatan, belum timur. Mall banyak banget. Mall banyak banget. Nah, terus deh gitu pas saat event tuh biasanya nyetok berapa banyak sih? Iya, secara kan event iya, kalau kita kan nggak tahu. Iya. Keuntungan dari SuperSlice ini ya, kita bahan bakunya unlimited. Unlimited. Jadi ngecit nih. Biasa kan kalau untuk produk lain udah habis jam 5 sore udah sold out, tutup, udah nggak bisa uang masuk lagi dong ya. Tapi kalau kita kan bahan baku semua kan kita kering. Jadi kita bisa kita baru lagi. Bikin dulu pembeli, jadi langsung kita sediain. Itu yang keuntungan dari SuperSlice seperti itu, jadi keistimewaannya. Kalau, jadi bahan baku kita bawa berapapun kita bisa gitu. Jadi kalau kehabisan pun datang lagi gitu. Iya. Keren. Nah, apa yang membuat kau ini kayak pikiran ini bisnis tuh menjanjikan nih kayak gitu? Apa ya? Awal mulanya kepikir gitu, ini kayaknya cocok nih di Indonesia nih, ya, di Jakarta apalagi. Karena itu tadi penyediaan hampir tidak ada resikonya, karena kita nggak ngebuang barang, karena orang beli baru kita bikinkan dari es krimnya seperti itu. Terus dari segi profit pastilah ya, ya seperti itu. Karena tidak ada resikonya rendah dan dari segi profitnya menguntungkan seperti itu. Oke. Okay. Nah, kita mau itu tadi produk yang bakal launching apa tuh tadi? Nah, ada ini nih. Aduh. Ayam. Ya. Maaf. Nah. Itu apa ini tuh? Ini ada dari gila tuh. Kok lucu ya ada ininya, ada cewek-ceweknya. Kenapa ada ceweknya? Kenapa nggak cowok? Gitu. Iya, kenapa nggak cowok? Kenapa nggak anak-anak? Kenapa nggak ibu-ibu, bapak-bapak coba? Emang itu didesain khusus sih. Memang seperti itu. Jadi request dari kita seperti itu. Desain sendiri atau gimana kakaknya? Kita ada tim sendiri yang memang khusus dia sekolah seperti itu. Oh, jadi ya dia yang bikinin seperti itu, kita oke aja ya. Karena merasa cute banget ya. Gelatonya emang ukurannya segini kak? Atau ada lagi? Enggak, untuk saat ini gelato yang kita launching seperti itu ukurannya. Seperti ini dulu? Iya, betul. Oke. Apa yang membedakan gelato ini sama si ice roll-nya? Kayak gitu kan, sama-sama es krim gitu loh. Dari rasanya, rasa yang ada di gelato nggak ada yang di ice roll. Begitu pula rasa yang di ice roll nggak ada yang di gelato. Jadi biar penasaran. Jadi biar dua-duanya beli. Pinter. bisnis. Seperti memang. Itu. Jadi kalau beli mending satu-satu. Yeah. Kalau bisa semua rasa dicicipi. Sama taiyakinya juga. Yeah. Semuanya aja lah, nggak apa-apa. Nah tadi juga lupa tuh nanya si taiyakinya tuh. Kalau pembuatannya tuh itu dari yang apa tadi, bahan-bahan kering gitu ya, jadi ini tepung kayak gitu-gitu ya? Iya, betul. Awalnya pengen bikin ini, apakah maksudnya kan awalnya es krim terus pengen ngembanginnya ke sini kan kayak beda gitu ya? Karena kan waffle kan orang anak kecil juga suka ya waffle. Terus kayaknya bagus juga kalau dibuat topping atas es krim seperti itu. Jadi biar orang nggak bosen selama ini topping-toppingnya itu terus, jadi kita kasih untuk menu topping yang beda gitu. Dan nggak bikin itu jajanan anak-anak yang nggak bikin sakit. Ya betul. Biskuit kan, bukan biskuit, kok jadi biskuit sih? Waffle, kayak kue waffle. Gitu ya, waffle kayak gitu. Nah, apa namanya kalau taiyakinya tadi rasanya ada apa aja sih? Ada keju, ada blueberry, ada strawberry, kemudian resin juga ada sih, seperti itu. Nah, apa rasa yang ada di sini? Coklat juga ada. Sama rasa yang di ice roll tuh kayak sama gitu, berbagi rasanya. Kecuali cheese aja. Kan di ice roll enggak ada cheese. Nah, coba bikin gitu. Coba tahu ya, es krim and cheese ya. Nanti jadinya enak dong. Yang paling best seller rasanya? Biasa rata-rata orang yang apa? Waffle-nya. Ya, coklat ini ya. Semuanya. Coklat dan cheese. Coklat dan kalo cheese waffle-nya. Iya. Sama stroberi juga. Digabung, di mix.
Di mix enggak? Enggak. Di iya sih, di mix lebih enak biar ini rasanya macam-macam. Pelit. Oke. Nah, ada tips khusus enggak sih buat nikmatin produk dari ini, misalnya lu makannya harus sambil handstand. Ya, enggak, kayak gitu. Atau misalnya dicolek sama itunya atau misalnya disendokin gitu aja pakai sama es krim ya gimana? Tips khusus untuk makan es krim sih ya, makanya kebanyakan kalau saya lihat sih orang-orang begitulah hapnya gitu makannya. Kayak makan nasi. Iya. Wah, itu berarti kita lihat berarti rasanya oke ya. Hmm. Jadi kalau dia pelan-pelan terus nggak habis itu berarti kan dia kurang suka. Selama ini sih saya perhatiin dari pembeli-pembeli sih seperti itu. Dia makanya dengan lahapnya gitu. Kalau tips dari saya nggak ada, terserah aja. Makan dengan lahap. Sebenarnya kalau pelan-pelan gak, belum tentu juga nggak suka tahu kak. Bisa giginya sensitif. Jangan makan pelan-pelan. Enak ya. Tapi ngilu nih. Nyut-nyut kayak gitu kan. Nah mas, abis ini kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Onny. Kita mau tanya harapan kedepannya barangkali mau punya di luar kota, di luar negeri, di Arab gitu. Iya, di Arab, Arab ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Rebutan. Smart viewers. Halo, halo. Halo. Masalah. Masih di Rebutan sama dengan sama Kak dengan Onny di SuperSlice. Iya. Yeah. Apa sih? Oke, nah lanjut nih. Tadi kan ini semua bahan import semua. Nah, itu prosesnya tuh biasanya berapa lama sih? Kurang lebih 1 minggu udah bisa. Satu minggu. Bisa. Wow. Sudah sampai sampai di gudang. Iya, sekarang kan sudah banyak email apa media kan udah banyak. Ya, lebih cepat dan apalagi nih bahan makanan kan ya. Jadi harus semuanya serba cepat. Nah, kalau misalnya apa namanya? Tunggu, mau fokusnya itu di jajanan di manis aja kah atau asin? Nah, tadi kan udah keluarin katanya french fries ya. Apakah nanti mau ada barangkali mie goreng gitu kan, beuh, enak pakai telur. Nasi es krim gitu. Nasi es krim gitu ya. Taiyaki pakai nasi sama kerupuk gitu. Kalau saat ini sih kita kan udah banyak produk baru yang kita launch ya. Saat ini kita belum ada untuk kepikiran ke dessert-dessert yang lain. Tapi untuk kedepannya pasti ada inovasi yang baru dari SuperSlice. Ya, nanti ditunggu aja kabar-kabar. Kita tunggu dulu nih yang gelato nih ya, yang keluar di bulan April ya, April ya. Di bulan April. Nah, keluar nanti gelato keluar mau ada promo enggak sih? Pasti kita akan adain promo buy one get one. Wah, buy one get one. Buy one get one. Ayo rumahnya dekat Gading. Dekat rumahnya. Gading. Terus nah, tapi selain gelato atau mau ada promo ada yang lain gitu? Dalam waktu dekat ini dalam dekat. Kalau promo biasanya kita sih kasih promo untuk free topping bagi yang follow untuk Instagram gitu, free extra topping. Ya. Nunjukin gitu ya, di follow. Iya. Atau paling enggak buat follower, biasanya kita follower yang setia sama kita ada hari tertentu kita kasih free topping apa, topping apa gitu. Mochi juga pernah kita kasih free. Waduh, mochi enak lagi. Enak. Bisa fokus. Kalau event dalam waktu dekat ini ada nggak, Kak? Event atau mungkin promo dalam waktu dekat? Untuk next event kita belum banyak tawaran, tapi kita masih belum memutuskan tawaran yang mana yang akan kita pilih. Karena kita baru juga ikut event di BPK Penabur di Kelapa Gading juga. Banyak berarti yang nawarin event sebenarnya. Pusing. Pusing. Kalau saya nggak ada yang nawarin, pusing juga. Serba salah. Iya, banyak yang nawarin pusing. Nah, terus kalau untuk dari kau ini sendiri harapannya untuk SuperSlice ini tuh apa sih? Kedepannya. Harapan kedepannya kita ingin menambah gerai untuk di area Jakarta maupun di luar Jakarta. Kita terbuka untuk franchise yang mau bekerja sama, kita terbuka banget.
kita siap membantu. Ayo tuh, siapa tuh yang mau buka franchise nih, apalagi biasa mahasiswa lagi, biasanya mahasiswa aja udah banyak yang jadi entrepreneur nih kan ya, kayak nah tuh yang mau coba-coba bisa hubungin tuh sama Kak Oninya. Betul banget. Nah, terus untuk kalau suka dukanya menjalani bisnis. Udah berapa 3 tahun berapa, ya, Kak? Iya. Ada enggak yang paling aduh bikin sakit gitu? Atau enggak aduh bosen ah. Iya, mungkin ada kayaknya bosen ya gitu, kayak gini-gini bisnis ini. Sebenarnya yang untuk ini banyak sukanya ya dibanding dukanya. Banyak sukanya. Dukanya sih kalau selama ini yang saya alamin cuma satu, di masalah karyawan aja, cuma itu. Kalau untuk masalah yang lain sih bisa ke handle. Bisa. Jadi aduh jadi karyawan franchise ya, aduh. Ini dia jadi karyawan itu aja. Buat sesakin itu harus benar-benar training yang benar gitu. Itu supaya lama bisa Kak, waktunya nge-training gitu. Makanya tergantung dari karyawannya, bisa dia punya skill enggak di sana. Iya. Kalau dia enggak dari background makanan, dia enggak bisa-bisa dong kalau diajarin. Tapi kalau dia udah punya hobi seperti bikin makanan, dia cepat untuk diajarin. Hobi makan kalau kan ya. Iya, saya mau makannya aja yang menjadi makan. Kadang SDM dari karyawan apa? Yang sekarang BBM-an melulu. Itu cita handphone-nya ya kan. Lagi kerja cita. Cuman itu aja sih kendalanya. Cuman SDM aja untuk gimana supaya membangun dia mempunyai kesadaran diajak bisnis bareng ya sebenarnya ya. Makin susah, makin kesini makin susah nyari ya, apa. Cuman itu aja. Yang lainnya sih kita enggak ada halangan. Banyak sukanya. Banyak ya, sukanya bener. Yang mau bangun franchise nih. Yang mau franchise banyak sukanya kok. Aduh, kalau makanan itu di rumah bisa saya yang bikin mulu. Bikin cemilan lumayan. Nah, tapi Kakak kan sekarang entrepreneur nih. Jadi mindset apa sih yang harus dibangun untuk menjadi seorang entrepreneur itu atau memulai bisnis itu, awalnya harus punya mindset apa sih? Kalau mau berbisnis, bisnis untuk sebagai makanan gini, kita harus customer adalah raja. Jadi seburuk apapun dengan apa yang sudah kita berikan ke customer, kita harus berani menerima kritikan dari mereka. Dan kita berusaha untuk memberikan yang terbaik buat customer supaya dia puas dan balik lagi ke kita. Seperti itu. Pasti sih ya kalau buat yang mau bikin bisnis ya. Nah, ada pengalaman paling mengesankan nggak sih selama menjalankan bisnis ini? Ya misalnya itu tadi salah satu misalnya yang di wedding. Kan jalan-jalan. Dari luar. Yang mengesankan sih ya itu memang ya di wedding India itu sangat mengesankan sekali karena kita benar-benar dipercaya untuk mengisi acara dia gitu. Jadi orang notice gitu ya. Iya. Jadi kita juga lumayan ini event harus benar-benar memuaskan ya, jangan sampai nanti bikin kecewa orang. Itu aja sih. Barangkali ada yang tertarik dari luar, dia mau bikin juga mungkin di India gitu. Di kan? Arab mungkin di Arab. Unta. Nih, sekarang waktunya promosi nih. Ayo Kak, boleh. Boleh, silakan promosiin sosial medianya terus kalau mau lainnya mungkin email, store-nya. WhatsApp, Untuk Instagram untuk mungkin. Instagram SuperSlice kita ada di SuperSlice ID. SuperSlice ID. Bagi para viewer yang mungkin belum mencoba, kita ada store di Mall Arta Gading. Di Arta Gading. Ya, di depan trampolin Amazon. Juga ada di Mall Basura. Basura. Basura di dekatnya bioskopnya. Di sana. Ya lumayan tuh buat enggak boleh. Enggak boleh. Bisa selipin. Bisa masukin. Lah. Bisa enggak ada yang bisa aja. Nah, ini nih saran buat orang-orang yang mau buka buka bisnis kayak Kakak gini. Harus mempunyai tekad dan enggak boleh patah semangat. Itu aja. Tekad. Kalau nggak ada tekad, nggak bakalan maju-maju, nggak bakalan nyoba ya kan. Kalau pengen doang. Iya, kalau patah semangat, mungkin bisnis ini nggak bisa berjalan sampai bertahun-tahun. Cuma 6 bulan dilihat, udah selesai, patah semangat. Oke, cuma aja. Pengen doang ya. Iya. Ini 3 kata yang mewakili SuperSlice. SuperSlice, fresh handmade ice cream. Fresh handmade ice cream. Semua makanannya ada dari gelato, taiyaki. Tapi aku belum nanya lupa satu minuman.
Minuman, nah, minuman best seller yang apa tadi, milk tea ya, Kak? Ya. Nah, milk tea-nya itu tuh yang paling best seller tuh yang mana? Rasa yang Shibuya, Shibuya milk tea. Shibuya milk tea. Iya, jadi Japanese milk tea. Oh. Seperti itu. Oh, jadi dari Jepang tuh. Nah, jadi langsung gitu ya rasanya dari Jepang. Nah, enggak kerasa nih ya, udah 1 jam. Benar banget. Kita nemenin smart viewers semua. Benar, kita mengucapin makasih dulu. Makasih dulu ke kru semuanya. Terima kasih kru yang bertugas. Terus gue juga mau terima kasih sama Caesar Project dan tentunya sama SuperSlice Kak Onny. Terima kasih Kak sudah berbagi di sini. Ya. Jangan kemana-mana smart viewers. Terus saksikan rebutan di hari dan jam yang sama. Betul banget. Akhir kata saya Hana pamit. Hasfi Daud undur diri. Terus Kak Onny pamit.